as is possible to be. Believe me, we've watched this celebration draw to a terrific climax all during the day, and we've never seen anything like it. I keep repeating that, but believe me, it really is a sight as we look down here on this ocean of people in front of us. From Times Square, below Times Square, all the way up to 55th Street, which is a phenomenal mass meeting, according to our remembrance, in here in Times Square. The news cameramen of all of the news services are here, of course. Bung, Bung. Ada apa, Bung? Barusan saya mendengar radio BBC London di Bandung. Kalau Jepang sudah menyerah pada Sekutu, berarti saat ini Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar. Jepang tidak ada lagi wewenang di negara kita ini. Maka kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali, saudara-saudaraku. Tapi jangan sampai proklamasi kita diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa engkau berpendapat seperti itu, sobat? Karena PPKI itu adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak mau proklamasi kita ada campur tangan Jepang. Maka dari itu, saudara-saudaraku, kita harus sepakat. Kita akan menolak hadiah kemerdekaan dari Jepang. Kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahril benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera kita proklamasikan. Untuk itu, marilah kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, saudara, kami akan pergi ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada masuk apa, saudara-saudara sekalian datang kemari? Saya mendengar berita di radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, dan kami para pemuda sedang mengadakan rapat untuk tentang hal ini. Hasilnya adalah para pemuda setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya di rapat PPKI. PPKI adalah badan bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian negara lain. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kita harus menunggu janji manis Jepang itu? Jepang saja kalah dalam perang sucinya. Segelintir kekuatan ini tak mampu menghadapi armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika suatu saat terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi, semakin cepat kita proklamasikan kemerdekaan ini, maka akan semakin cepat pula penderitaan rakyat akan berakhir. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung Karno. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak perlu tergesa-gesa, Bung. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, agar sesuatu hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi Sekutu yang hendak berniat menguasai negeri ini. Selain itu, soal kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Apa yang kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui usul kita. Lagian mereka tidak percaya dengan adanya berita tersebut. Saya punya ide. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita jauhkan dulu dari Jakarta agar dia bebas dari pengaruh Jepang? Apa kalian setuju dengan usul saya? Setuju. Yang saya bingungkan, kemana dua tokoh nasionalis itu akan kita bawa? Kemana ya? Kita serahkan saya tugas ini kepada Sindira Latif karena mereka merupakan anggota dari PETA.
Baiklah, saya akan pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana aman. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, saya setuju dengan ide tersebut. Baiklah, kami berdua akan menjalani tugas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu istirahat Ibu. Ada hal penting yang ingin bagi tahu kepada Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf Ibu. Tidak apa-apa, mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Katanya ada hal yang penting yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Hal penting apa itu? Apakah berkaitan dengan yang terjadi tadi siang? Jadi kami sebelumnya minta maaf lagi dan lagi Bung. Mungkin kami telah mengganggu waktu istirahat Bung. Jadi saya kemari untuk membahas tentang kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno sama Bung Hatta untuk pergi ke luar kota. Kemana? Ke Karawang. Tapi kenapa kami harus pergi ke luar kota? Untuk menghindari jajahan Jepang. Kalau kami tidak mau? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kalau begitu kami akan ikut. Tapi saya harus berpamitan dengan Farmawati dulu. Bu, Kang Mas pamit dulu ya. Kang Mas akan pergi bersama para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak, Kang Mas. Oke, cepat. Maaf, Bung. Apakah sudah selesai bicaranya? Bagaimana kalau sekarang berangkat agar lebih cepat? Sudah, ayo kita berangkat. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Bung, saya tidak tahu. Katakanlah di mana mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat tiba di Jakarta. Dan aku akan memberikan jaminan bahwa proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ya, katakanlah dengan sejujurnya. Baiklah, saya akan mengantarkan Anda di tempatnya, yaitu di Rengas Dengklok. Saudara itu? Tolong antarkan mereka ke Rengas Dengklok. Baiklah, ikuti saya. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita menyusun suatu teks proklamasi di masa orang laksana Jepang? Tenanglah, silakan masuk dulu. Tenanglah, selama berada di rumah saya, keselamatan Anda akan terjamin. Baiklah, di ruangan kita dapat merumuskannya. Silakan Anda berdiskusi di ruangan ini. Silakan duduk, Bapak-bapak. Baiklah, silakan berdiskusi di ruangan ini. Saya ingin pergi istirahat sebentar. Terima kasih, Pak. Kita mulai saja sekarang. Baiklah, bagaimana usulan kalian naskah yang akan kita bahas? Bangsa di sana.
besarkan bunda. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu sudah menemani di saat saya cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya Bu, Bapak sampai lupa. Kalau itu bagaimana Ibu saja menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain Mas. Kain yang ada hanya merah dan putih. Tidak apa-apa. Tentu, buatlah bendera sederhana. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Ibu punya ide. Kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka. Dan warnanya merah putih. Sang Saka Merah Putih. Ya sudah. Sebaiknya Kang Mas bersiap sana. Menyusun pidato yang nanti akan Kang Mas bacakan. Baiklah Kang Mas duluan. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan memanggil anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei, Latif dan Suhud. Tolong jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan bagi bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak daripada sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah seperti yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun dalam hati kita, kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk tetap kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Siap, gerak. Muka, tegap, maju, jalan. Gerak, kiri. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, ini dia behind the scene. Aku lagi cari yang lagi soal. Hi guys. Sekali lagi enggak jadi gembel, teruslah gembel. Aweng. Ini adalah detik behind the scene. Sini lah. Kecil-kecil mereng. Tunggu aku band di sini. Nanti. Halo guys, sini. Hai. Aku mau ngeskin dulu masih gitu bisa. Hah? Halo. Halo. Eh, lagi lah ulang. Halo. Assalamualaikum. Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kalau pergi saat ini di sini.
Lanjut. Dua, tiga. Eh, Diki. Tiga. Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PTKI. Karena PTKI adalah siapa lagi? Ya, hello guys. Yang hendak berniat berat ya, banget jadi vlogger. Yang hendak aku guys. Ya, aku pulang duluan ya. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita mengarah. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Tiga. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan? Dengan pendapat golongan muda. Tengah. Tiga. Merdeka. Merdeka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno-Hatta? Maaf, saya belum. Katakanlah sejujurnya, di mana mereka? Katakan dengan sejujurnya, di mana keberadaan mereka? Aku akan menjamin keberadaan mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka. Apa saudara tahu keberadaan Soekarno-Hatta? Aku akan menjamin keselamatan mereka saat tiba di Jakarta. Dan aku akan memberikan jaminan maaf pada proklamasi mereka. Maaf pada. Bawa. Katakan sejujurnya. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Pak Bu, saya tidak tahu. Bawa lagi. Berantek ke 100. Itu ruangannya sama kali ya. Dia senyum-senyum kan. Dia senyum-senyum. Baik, kalian tuh pasti yang lebih kan, dia sampai lagi kita kejut. Tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada pukul 12 siang. Dan aku akan memberi jaminan kepada mereka. Pada mereka. Aku akan memberikan jaminan bahwa. Mas, oh iya mas. Apa? Apa yang jawab? Udah, 10 tag dah. Mas kan enggak juga. Enggak lari dia. Aku yang ngurah sudah, kau dia ke dia. Ada bunyi ngus.
Tolong Mas. Gitu kan hilang lagi. Bagaimana kita bawa mereka berdua? Bagaimana? Bagaimana? Iya. Bagaimana kita bawa Jangan pernah petak. Bisa nggak kalau gue jalan kincir?